Pemerintah Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor meluncurkan program Samisade Tahun Anggaran 2023. Program Samisade diluncurkan untuk mendongkrak perekonomian desa dan upaya peningkatan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan desa, pembangunan tebing, drainase, dan lain-lainnya. Sementara itu, Kepala Desa Singabangsa Sopian Aji Sabela mengatakan saat ini pemerintah Desa Singabangsa melakukan launching Samisade yang ketiga kalinya. Anggaran Samisade ini di tahun anggaran 2023 pembangunan infrastruktur jalan tersebut dengan membetonisasi. Alhamdulillah hari ini pada hari Kamis kita melaksanakan launching Samisade untuk yang ketiga kalinya. Berarti tiga tahun dengan fokus ke infrastruktur betonisasi jalan yang ada di RW 02 dengan panjang 1.300, lebar 3 meter dan ketinggian 15 cm. Dan ada turap juga sekitar panjang kurang lebih di 60 meter. Kegiatan launching Samisade tersebut dilakukan di Aula Desa Singabangsa dan melakukan pemotongan tumpeng. Lebih lanjut, Sopian berharap program ini terus berjalan di tahun berikutnya. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.